Okay, I think we can start now. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Yes Education Agent Partner. Pagi ini kita akan mendapat satu kesempatan untuk belajar lebih lagi mengenai William English Institute. So, William English Institute, I think one of the oldest hospitality institution di Australia. By the way, I hope everyone's keeping well and stay safe, ya. Dan I think William English Institute established in 1940. So, udah 80 tahun sekarang di Australia. Dan seperti biasa, in the first 45 minutes, kita akan mendengar presentasi. And then, buat Q&A, kita akan discuss in the last 15 minutes. Ya. If everyone ada yang mau bertanya, well, I think we do a presentation, bisa di-type di Q&A box. Ya. Dan pagi ini kita honored to have Keke dari marketing representative buat William English based in Indonesia. She has been with William English I think over 10 years now, and she should know inside and outside about William English. So if any question you have, please feel free to ask. Yeah. Okay. Thank you. I think I offer to you, Keke. Thank you. Thank you very much, Pak Joni. Selamat pagi untuk semuanya yang sudah hadir. Terima kasih banyak untuk waktunya. Sekali lagi, perkenalkan saya KK Milsom, perwakilan dari William English Institute. Saya memang base-nya di Indonesia. Cuman memang dari dulu saya sudah bekerja di William English, based di Indonesia. Dan sebelum di William English, saya memang kuliah di Australia. Jadi, sudah cukup lama dan cukup familiar dengan William English dan juga untuk Australia. Saya sudah cukup familiar. Nah, untuk William English sendiri, mungkin untuk hari ini saya kasih sedikit background ya untuk apa yang akan kita bahas hari ini. Saya akan cukup kasih overall gambaran apa saja yang mengenai William English yang kira-kira bisa jadi acuan untuk istilahnya selling atau memperkenalkan kepada students apa itu William English. Cuman saya nggak akan bahas secara detail. Yang penting kalau misalnya nanti sudah pada familiar, sudah mengenal William English Institute, sehingga nanti kalau memang bicara dengan students dan mereka akhirnya tertarik kepada William English, kita bisa arrange lagi melalui Pak Joni dan tim untuk consultation lebih mendetail lagi mengenai application dan lain sebagainya. Oke, nah untuk William English sendiri, biasanya yang harus saya tegaskan di sini adalah kita ini istilahnya bukan universitas. Universitas itu semua bidang ada, tapi kalau kita memang spesialisasinya hanya di bidang tourism, hospitality, events, dan juga culinary arts, atau kita bilangnya untuk istilahnya di Australia adalah foods. Nah, William English itu punya brosur tahun 2020, International Course Guide-nya available melalui website kita. Tinggal di-download saja, link-nya available sih saya kasih. Brosurnya sendiri sangat mendetail, sudah cukup banyak informasi yang bisa didapatkan dari brosur kita. Silahkan kalau belum punya atau belum pernah lihat, bisa download langsung dari link yang saya kasih. Nah, untuk William English sendiri, saya perkenalkan lagi, William English ini kita institusi yang bedanya dengan sekolah perhotelan atau kulineri yang lain, kita ini government punya. Dan kita adalah salah satu yang tertua di Australia. Kita sudah berdiri dari tahun 1940 di kota Melbourne. Kita memiliki sekitar 22.000 murid internasional, lokal dan internasional, di mana sekitar 1.800 adalah murid-murid internasional dari 60 negara. Make up murid kita terbanyak, three top-nya adalah Indonesia, South Korea, dan juga Vietnam. Di luar daripada top three itu, kita juga punya murid-murid dari Amerika Latin, Jepang, negara-negara lain di Asia, terus juga negara-negara lain seperti misalnya Latin Amerika, tadi saya sudah sebut ya, dan juga Sri Lanka. Nah, kampus utama kita adalah di kota Melbourne, namun kita juga memiliki kampus di kota Sydney. Untuk kampus utama kita, ini adalah gambarannya. Nanti saya kasih infonya lebih detail lagi. Biar kalian familiar juga mengenai William English, kita ada kampus di Melbourne dan juga di Sydney. Dan untuk program-program yang kita tawarkan, kita ada program Bachelor Degrees atau S1, dan kita juga punya program Certificates, Diplomas, dan Advanced Diploma. Dia setara dengan D2 dan D3. Nah, kita juga punya program S2, tapi saat ini hanya available untuk local Australian students. Jadi belum available untuk international students. Okay. Untuk program-program yang kita tawarkan, memang saat ini yang paling populer adalah culinary. Jadi untuk marketnya Indonesia, culinary ini sangat populer. Murid kita banyak sekali dari Indonesia yang ambil bidang-bidang culinary. Cuman culinary ini sedikit tricky,
Karena murid harus paham betul apa yang dia mau pelajari, dan dia harus dijelaskan dia itu maunya belajarnya apa. Karena kalau misalnya untuk market Indonesia, biasanya murid-murid itu punya orientasi harus ngambil bachelor. Mungkin karena mami papinya maunya dia ngambilnya bachelor. Tapi sebenarnya untuk bidang culinary, ada bachelornya memang, tapi fokusnya itu untuk ambil bachelor, bukan untuk menjadi chef. Sementara kebanyakan murid kita maunya adalah menjadi chef. Jadi yang perlu dijelaskan adalah, walaupun kita memiliki program Bachelor of Culinary Management, program ini bukan untuk murid-murid yang mau menjadi chef. Jadi untuk program pertama yang saya jelaskan, kita fokus ke culinary dulu ya. Jadi Bachelor of Culinary Management ini untuk murid-murid yang maunya bergerak atau berkarir di bidang culinary, tapi bukan sebagai chef. Namanya aja ada manajemennya, jadi fokusnya lebih kepada manajemennya. Jadi untuk student-student yang kira-kira mau punya restoran sendiri, mau bekerja di hotels dan restaurants, mau bekerja di kafe atau punya kafe sendiri. Tapi sekali lagi, tidak fokus kepada menjadi chef-nya. Kenapa gelar S1 ini tidak bisa untuk menjadi chef? Karena kalau di luar negeri lebih jelas sih dibandingkan sama di Indonesia. S1 di mana-mana fokusnya lebih banyak kepada teori. Sementara masak-masak untuk menjadi chef, dia fokusnya lebih banyak kepada praktikal. Sehingga gelarnya itu tidak bisa disetarakan dengan S1. Nah, ini salah satu hal yang perlu sekali untuk dijelaskan ke students agar mereka tidak salah memilih. Karena mereka datang ke kita untuk konsultasi, ekspektasinya mau ngambil jadi chef. Tapi mereka maunya punya gelar S1. Jadi kita harus menjelaskan dulu di awal, walaupun ada gelar S1, ini bukan pilihan yang tepat untuk menjadi chef. Kalau mau ambil dulu fokus menjadi chef, di program levelnya diploma dan certificate, baru setelah itu bisa melanjutkan ke yang program bachelor. Dan yang kita perlu jelaskan juga ke mereka, bahwa di luar negeri itu sedikit berbeda dengan di Indonesia. Orang-orang di luar negeri tidak terlalu melihat gelarmu istilahnya. Jadi kalaupun kamu punya gelar Bachelor of Culinary Management, kamu ngelamar jadi chef juga nggak akan bisa. Karena di luar negeri mereka nggak melihat gelarmu. Mereka melihat skills dan kemampuanmu. Okay? Jadi sekali lagi kalau udah dijelaskan seperti itu, student baru akan mikir, oh iya, kayaknya aku lebih senang untuk menjadi chef-nya. Nah itu yang kita bisa tanyakan juga ke students. Kamu tertarik untuk dijelaskan mengenai culinary. Okay, tapi kamu tujuannya mau ngapain? Apakah mau menjadi chef atau apakah lebih ke manajemennya? Baru setelah ditanyakan seperti itu, mereka akan bilang, oh saya lebih kepada menjadi chef-nya. Dan dari situ kita bisa jelaskan bahwa untuk program chef, itu gelarnya bukan S1, melainkan certificates dan diploma. Atau setara dengan D2 dan D3 di Indonesia. Nah, pilihannya nanti untuk students ada 3, cookery, patisserie, dan juga ada baking. Jadi students bisa memilih salah satu dari ketiga ini. Kalau cookery itu fokusnya ke main course atau hidangan utama, patisserie fokusnya ke desserts, ada lagi baking. Kalau baking ini hanya spesifik kepada produk olahan roti. Jadi students nanti kira-kira bisa ngebayangin mereka itu lebih senang tertarik atau lebih senang atau tertarik ke dunia mana. Kalau cookery ya biasanya cenderung anak-anaknya lebih tough. Mereka bisa handle suasana di dapur yang panas. Peralatan juga berat ya, dan mereka terbiasa untuk bekerja under pressure. Sementara anak-anak patisserie mereka cenderung lebih telaten. Ngerjain sesuatu tuh nggak mau diburu-buru, kayak ngedesain kue, ngehias kue, dan segala macam. Jadi students kita kasih pilihan, kamu lebih senang ke cookery atau lebih senang ke patisserie. Nah, kalau mau jadi chef, itu program pendidikannya sebenarnya tidak lama dibandingkan dengan menjadi ngambil Bachelor of Culinary Management. Untuk menjadi chef, itu ada pilihan program, paling rendah namanya sertifikat 3, kemudian paling tinggi namanya Advanced Diploma. Jadi students itu sebenarnya tidak perlu mengambil total sampai dengan 2,5 tahun. Kalau dia memang benar-benar mau fokus jadi chef-nya saja, dia cukup ambil sampai level yang namanya Certificate 4. Ini durasinya adalah 1,5 tahun. Jadi selama 1,5 tahun, waktunya si murid benar-benar dipakai untuk praktikal di dapur. Apa saja yang dipelajarin bisa dicek di brosur kita, sudah dijelaskan. Setelah selesai sertifikat 4, dia itu akan punya kualifikasi sebagai commis chef atau sebagai pastry cook atau pastry chef. Jadi sebenarnya kualifikasi masak itu hanya sampai level sertifikat 4. Dia mau langsung kerja di hotels atau restaurants, itu nggak masalah, karena memang dia memiliki qualification tersebut. Selebihnya, kalau murid ini memutuskan untuk lanjut lagi kuliahnya, dia ambil sampai level diploma atau advanced diploma, sisa waktunya adalah belajarnya culinary business, bagaimana cara menjalankan usahanya. Jadi 1,5 tahun pertama ini fokus di dapur, belajar jadi chef. 1 tahun terakhir itu sisanya adalah benar-benar belajarnya culinary business, bagaimana cara menjalankan bisnis kuliner. Jadi students ini nantinya akan punya bayangan, oh oke, saya berminat maunya jadi chef aja, jadi cukup ambil sampai level 1,5 tahun. Tapi untuk students, apalagi kalau mereka lulusan SMA, walaupun mereka passionnya masak, saya selalu arahkan cobalah ambil minimum sampai level diploma. Kenapa sampai level diploma?
Karena minimal kalau ambil diploma, murid-murid akan mendapatkan 6 bulan belajar bisnis. Sementara kalau cuma ngambil sertifikat 4, artinya si murid ini hanya belajar jadi chef-nya aja. Dia nggak punya basic atau background bisnis. Dengan dia ambil minimum level diploma, seenggaknya dia punya background bisnis. Ya syukur-syukur dia ngambilnya sampai advanced diploma, belajar bisnisnya lebih mendalam lagi. Sehingga murid-murid yang lulusan advanced diploma tuh sebenarnya ilmunya sudah cukup lengkap. Jadi chef-nya bisa, belajar bisnisnya, punya bisnisnya juga bisa. Jadi seandainya mereka mau pulang ke Indonesia, mau lanjut punya usaha sendiri juga bisa. Okay. Nah, untuk students, kalau misalnya mereka tertarik commercial cookery, bisa dilihat di brosur kita nantinya. Di halaman 24, apa sih yang dipelajarin di commercial cookery? Nanti akan kelihatan di brosur, ada tulisan sertifikat 3 commercial cookery. Kemudian di bawahnya ada subject areas-nya, apa saja yang dipelajarin. Sertifikat 4 adalah kelanjutannya. Dari sertifikat 3 lanjut ke sertifikat 4, itu nambahnya 6 bulan. Terus apa aja yang dipelajarin, tinggal dilihat di bawahnya. Kelihatan di sertifikat 3 sama di sertifikat 4, subjects-nya kebanyakan adalah practical. Jadi kalau student ini tidak bisa masak sama sekali, tidak masalah, karena memang kita ajarkannya dari nol. Dari cara pegang pisau, dari yang namanya perkenalan alat-alat yang ada di dapur, itu semuanya kita ajarkan sampai belajar teknik masaknya. Sehingga selesai sertifikat 4, si student ini akan menjadi seorang qualified cook atau qualified chef. Nah, selesai sertifikat 4, sisanya adalah di diploma dan advanced diploma. Kalau kita baca di bawahnya diploma nih, subject areas-nya tuh pelajarannya seperti business operations, budgeting tuh kayak ngatur keuangan, rostering itu bagaimana cara mengatur jam kerja karyawan. Misalnya si student-nya punya staff 12 orang, cara bagi waktu kerjanya dari Senin sampai Minggu tuh seperti apa. Terus cara ngitung gajinya tuh seperti apa. Advanced diploma itu belajar bisnisnya lebih mendalam lagi. Nah, kalau sertifikat 3 sama sertifikat 4 itu bedanya apa? Sertifikat 3 itu istilahnya studennya ini baru belajar masak dari nol sampai dengan bisa. Sertifikat 4 itu adalah pendalaman belajar masaknya. Jadi kalau ada student yang kira-kira, aku masih nyoba-nyoba nih, aku cuma mau ambil sertifikat 3 aja, sebenarnya boleh. Cuman kalau saya bilang sayang, lebih baik langsung apply sampai sertifikat 4, karena nantinya visanya juga untuk durasi 18 bulan. Sudah termasuk sertifikat 3 dan sertifikat 4 di dalamnya, dan anaknya sudah mempelajari masaknya secara lebih mendalam dibandingkan hanya ambil sertifikat 3. Okay. Patisserie susunan belajarnya kurang lebih sama, ada sertifikat 3, sertifikat 4, diploma, sampai dengan advanced diploma. Cuman bedanya kalau dilihat di patisserie, di bawah tulisan sertifikat 3 ini, subjects-nya hampir semuanya tentang desserts. Sertifikat 4 pun sama, hampir semuanya tentang desserts. Jadi istilahnya student-nya ini nggak belajar tentang appetizers, mereka nggak belajar tentang seafood, mengolah daging, dan lain sebagainya. Okay. Ini adalah dua program yang terus terang sangat populer sekali di William English, terutama untuk market-nya Indonesia. Dan yang kita perlu tegaskan di sini, sebenarnya kalau kamu ngambil advanced diploma saja, itu sudah cukup. Istilahnya kalau kamu mau lanjut kerja di Australia masih memungkinkan, atau kamu mau pulang ke Indonesia pun biasanya student sudah pede untuk memulai usaha sendiri. Ini saya kasih contoh beberapa alumni kita ya. Untuk di Jakarta kita punya Yohan sama Ivan, mereka ini punya bisnis namanya Namalaka. Nanti students-nya bisa disuruh untuk ngecek di Instagram mereka seperti apa sih bisnis Namalaka ini, mereka cukup populer saat ini. Ada lagi namanya Satria. Kalau Satria ini, dia punya restoran namanya Alfred. Ada di Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Jadi students-students ini adalah lulusan advanced diploma. Mereka tidak mengambil sampai ke bachelor. Dengan advanced diploma aja, sekali lagi, ilmunya sudah cukup untuk menjadi chef dan punya bisnis sendiri. Tapi kalau misalnya students merasa, atau mungkin mami-papinya merasa harus punya bachelor, okay, mereka bisa melanjutkan ke program bachelor. Yang tadi saya sebut adalah Bachelor of Culinary Management. Hanya saja, kalau murid sudah ambil cookery atau patisserie, kemudian mereka lanjut ke bachelor, totalnya akan cukup lama. Durasi totalnya jadinya adalah 5 tahun atau 5 years, including 1 tahun paid industry placement atau internship. 5 tahun itu kuliahnya 4 tahun, 1 tahunnya adalah internship. Sementara, kalau kita bandingkan dengan Bachelor of Culinary Management langsung dimulai di awal, jadi ceritanya ada student yang lulus SMA kelas 12, kemudian dia langsung masuk ke program bachelor kita, itu durasinya hanya 4 tahun. Cuman kalau dari cookery atau patisserie dulu lanjut ke bachelor, dia waktunya agak merugi, totalnya jadinya 5 tahun. Nah, Bachelor of Culinary Management ini ada internship atau magang selama 1 tahun full. Jadi umumnya bachelor di tempat kita itu ada magangnya selama 1 tahun. Selama 1 tahun itu dia nggak ngampus sama sekali dan dia bekerja. Ketika bekerja, dia mendapatkan gaji dengan standar gajinya Australia yang terkenal memang cukup tinggi.
Cuman kalau ada student yang langsung dari lulus SMA terus ngambil Bachelor of Culinary Management ini, dia fokusnya sekali lagi lebih kepada management, bukan untuk cooking. Dan namanya aja management, ya dia tetap belajar bisnis, finance, marketing tuh masih ada di dalamnya. Dan pastinya setelah lulus Bachelor of Culinary Management, murid-murid juga dapat yang namanya post study, kesempatan untuk bisa tinggal lagi di Australia untuk bekerja. Okay. Jadi sekali lagi yang saya mau rangkum di sini, kalau ada student yang berminat culinary, mesti ditanyakan terlebih dahulu, kamu maunya jadi apa? Kalau memang mau jadi chef, jalurnya dari sertifikat sama diploma, bukan S1. Kalau kamu maunya jadi restaurant manager, mau punya bisnis restoran sendiri, orang lain yang masak, kamu bisa ngambil langsung yang Bachelor of Culinary Management. Dan kalau mau ngambil yang Bachelor of Culinary Management itu, requirement-nya memang lebih tinggi dibandingkan sertifikat sama diploma. Untuk requirement nanti saya bahas. Kemudian ada satu lagi yang saya mau tambahkan untuk culinary. Biasanya ada student yang bertanya, saya senang cookery, saya senang main course, tapi saya juga senang desserts. Kira-kira saya ambil yang mana ya? Student bisa tetap pilih salah satu atau mereka bisa kombinasi. Jadi sekedar info aja, kita bisa menawarkan ke student kombinasi antara cookery dan patisserie. Tapi durasinya tidak selama kalau misalnya ngambil cookery 1,5 tahun, patisserie ngambil lagi 1,5 tahun, tidak. Waktunya kita padatkan. Jadi untuk students, kalau ada yang berminat cookery atau patisserie, atau berminat dua-duanya ya, mereka biasanya harus pilih dulu mana yang mereka lebih senang. Seperti contohnya ini commercial cookery. Saya lebih senang commercial cookery. Oke, pilih certificate 4 in commercial cookery terlebih dahulu. Durasinya adalah 1,5 tahun. Untuk lanjut ke certificate 4 patisserie, nggak perlu lagi nambah 1,5 tahun, tapi hanya perlu tambah 6 bulan belajarnya lebih intens. Oke. Nah, di brosur juga nanti akan ditulis, di bawahnya ini ada tulisan yang orange nih, extend your study another 6 months to also receive a certificate 4 in patisserie. Jadi di brosur juga sudah dijelaskan untuk students bagaimana caranya untuk kombinasi. Kalau mau dibalik boleh, belajarnya patisserie dulu baru nanti nambahnya adalah commercial cookery. Makanya kita kasih tahu ke student, pilih dulu mana yang kira-kira kamu lebih senang, karena belajarnya akan lebih intens di yang pilihan utamanya. Oke. Okay? Terus nantinya kalau mau lanjut lagi sampai ke advanced diploma, belajar masak-masak plus bisnis, ujung-ujungnya totalnya adalah durasinya 3 tahun. Jadi kalau misalnya mau kombinasi, masak-masaknya dihabisin dulu, sampai selesai belajarnya, baru kemudian lanjut ke belajar bisnisnya. Oke, ini adalah kombinasi cookery dengan patisserie, jadi dibalik. Nah, untuk biaya, nanti saya bahas per semesternya seperti apa. Cuman yang suka jadi pertanyaan, kalau untuk kuliner ada biaya apa lagi selain daripada uang sekolah? Biasanya kita punya additional costs, tergantung daripada ngambil programnya apa. Ini kita ambil, ini saya ambil dari brosur kita, jadi di brosur kita ada informasi ini. Tinggal tergantung daripada studentnya ini pilih program apa. Kalau untuk culinary, ya biasanya kita bisa bayangkan mereka butuh seragam, sepatu, equipment, pisau, dan segala macam. Contohnya seperti ini. Jadi nanti ketika studentnya sudah masuk ke tempat kita akan kasih list peralatan yang harus dibeli. Nah, ini kita kasih ketika orientasi. Contohnya untuk anak culinary, mereka butuh sepatu. Sepatu itu harganya dari sekitar $60. Seragam dari sekitar $95. Pisau, knife kits, tool sets itu dijualnya dari sekitar $385 plus-plus atau ke atas. Tergantung studentnya mau beli sepatu berapa, seragam berapa, peralatannya yang mana. Totalnya kurang lebih adalah sekitar $1,000 Australia atau sekitar 10 juta. Nah, semua peralatan ini dibelinya di kampus kita, jadi bukan dibawa dari Indonesia, dan bayarnya baru nanti belakangan, jadi bukan di awal. Untuk peralatannya, semuanya bisa dibeli di dalam kampus kita, jadi toko Club Chef ini ada di dalam kampus kita yang di Melbourne. Karena yang di Sydney, lokasinya di City, tokonya ini sebenarnya nggak jauh dari kampus kita, dan biasanya ada marketing representatifnya yang datang ke kampus untuk nawarin produk ke students. Jadi bisa PO dari kampus yang di Sydney. Oke. Ini adalah gambaran kampus kita lagi yang Melbourne. Biasanya kalau murid-murid melihat kampus kita, mereka happy, mereka senang. Akhirnya jadi tertarik. Nah, jadi saya banyak kasih visual ke students. Kemudian juga yang untuk kampus Melbourne ya, kita yang utamanya kan di kampus kota Melbourne. Melbourne sendiri itu lokasinya sangat strategis, persis ada di pusat kota. Jadi di yang gambar kotak merah ini adalah lokasi kampus kita. Karena kita persis ada di pusat kota, makanya kita nggak punya asrama. Karena pilihan tempat tinggal di dekat kampus kita juga udah banyak sekali. Tergantung muridnya maunya yang seperti apa, kita bisa kasih referensi. Oke. Okay. Melbourne sendiri punya kelebihan dari segi transportasi.
kita lokasinya masuk di dalam zona free tram zone. Jadi di Melbourne, seperti yang kita tahu, di daerah pusat kota, transportnya adalah free dengan menggunakan tram. Nah, kita lokasi kampusnya masuknya di zona yang gratis ini atau zona hijau ini. Jadi kelebihannya adalah kalau students itu biasanya kita sarankan untuk tinggalnya juga ya dekat kampus. Karena kalau tinggal dekat kampus, ngampusnya juga di dalam kota, artinya murid-murid tidak perlu keluar biaya tambahan untuk transportasi. Oke. Ini kampus kita yang di Sydney. Bedanya yang Melbourne sama Sydney, Sydney itu jauh lebih baru dibandingkan sama yang Melbourne. Melbourne tahun ini genap 80 tahun usianya. Sementara yang Sydney baru jalan sekitar 8 tahun. Jadi memang jauh lebih baru. Dari segi fasilitas memang tidak sebesar kampus yang Melbourne. Tapi kedepannya ya kita rencananya akan terus expanding. Nah, untuk kampus yang Sydney, kita belum menawarkan semua program. Jadi saat ini terbatas untuk program-program culinary dan perhotelan. Contohnya seperti event management, tourism, kita nggak tawarkan saat ini di program yang di kampus yang di Sydney. Dari segi fasilitas, Sydney punya kelebihan karena dia lebih baru, fasilitasnya juga sangat modern. Kita punya large modern kitchens, kita punya large dining restaurant, kita juga ada cafe dan lain sebagainya. Ini adalah gambaran kampus kita lagi yang di Sydney. Nah, lokasi juga cukup strategis, kita masih dekat di daerah pusat kota. Istilahnya adalah inner suburb, kita lokasinya di daerah Alexandria. Stasiun kereta yang paling dekat namanya adalah Green Square Station. Green Square Station ini cuma beda satu stop sama Central Station. Jadi pusat kotanya Sydney banget. Dan dia masih satu jalur kereta, satu line dengan bandara internasionalnya Sydney. Jadi kalau students datang dari Indonesia ke Sydney, pasti line-nya adalah sama dengan line-nya airport kalau mau ke kampus kita. Okay. Kenapa Sydney bisa menjadi pilihan untuk students? Saat ini juga Sydney sangat populer untuk murid-murid kita, terutama yang punya family di Sydney. Atau terutama untuk students-students yang lebih senang kota Sydney, karena memang Sydney jauh lebih besar dibandingkan sama Melbourne. Nah, kenapa students memilih untuk belajar di William Anglis Sydney? Pertama tadi karena fasilitasnya sangat modern dan masih baru. Dan untuk Sydney, kita menawarkan internship di term 5, kurang lebih ini semester 2, untuk murid-murid yang ambil cookery dan patisserie. Jadi untuk students yang ngambil di Sydney, ngambil culinary, mereka nantinya akan ngedapetin internship yang berbayar. Jadi selama 3 bulan, mereka ini tidak belajar di kampus, mereka dikasih magang keluar kampus kita. Biasanya bekerja di restoran melalui kita. Untuk Sydney, uang sekolahnya sedikit lebih murah dibandingkan sama Melbourne. Kenapa lebih murah? Ya kita bisa anggap karena kampusnya juga lebih baru, jadi promosi harga. Bisa dibilang gitu sih untuk student ya. Jadi dari segi harga sedikit lebih murah di kampus kita yang di Sydney dibandingkan kampus yang Melbourne. Hanya saja yang namanya Sydney cenderung biaya hidupnya bisa dibilang lebih mahal dibandingkan sama Melbourne. Nah, kita juga untuk Sydney pembayarannya lebih fleksibel. Kalau biasanya Melbourne itu pembayarannya harus per 6 bulan atau per semester, di Sydney itu pembayarannya bisa per term. Term itu kurang lebih sekitar 3 atau 4 bulan. Dan untuk Sydney juga intake-nya ada 4, Februari, April, Juli, dan juga September atau Oktober. Untuk bidang culinary, karena sangat populer, kita punya tambahan intake selain daripada Februari dan Juli, ada April dan juga Oktober. Jadi ingat-ingat kalau ada student lulusan dari Indonesia, biasanya mereka memang masuknya ke bulan Juli. Karena mereka nantinya UN sudah beres untuk bulan Juli, IELTS kalau sudah beres, mereka bisa langsung berangkat di bulan Juli. Kalau misalnya ada students yang misalnya masih butuh IELTS dan segala macam, daripada nunggu ke Februari, mereka bisa start di bulan Oktober atau September. Ya. Nah, tadi saya sudah bicara tentang Sydney, dan kita balik lagi ke kampus yang Melbourne. Kenapa banyak sekali murid yang memilih untuk belajar di William Anglis, terutama di Melbourne ya? Pertama adalah dari segi fasilitas. Students-nya nanti ini bisa disuruh bandingin sendiri aja. Apa yang dimiliki fasilitas kampus lain dibandingkan sama William Anglis? William Anglis itu punya 17 training kitchens, 2 restoran, 4 bakeries, kita punya food tech lab, chocolate lab, coffee academy. Karena fasilitas kita juga sangat baik, bahkan sebelumnya digunakan untuk audisi yang MasterChef Australia. Nah, ini contoh kelas-kelas commercial cookery, jadi sangat praktikal. Ini kelas-kelas patisserie. Students akan sangat senang sekali kalau bisa melihat foto-foto dari William Anglis, ini juga bisa saya share. Atau untuk nyari bahan-bahan marketing atau foto-foto William Anglis, banyak sekali dari Facebook kita atau dari Instagram kita, tinggal cari aja William Anglis Institute. Nah, di kampus kita yang di Melbourne, William Anglis itu punya restoran. Jadi murid-murid kita ini bukan cuma masak untuk dimakan sendiri, tidak, tapi memang disajikan juga di restoran kita.
Jadi istilahnya murid-murid sambil kuliah pun mereka punya pengalaman kerja nyata, yaitu praktek di restoran kita. Di mana restoran kita ini juga adalah restoran fine dining. Tamu datang makan ke restoran kita, mereka bayar $100 per makanannya. Jadi memang restoran yang fine dining. Kita juga terkenal untuk program yang namanya Great Chefs. Jadi murid-murid kita dimanjakan dengan pengalaman Great Chefs ini. Great Chefs ini adalah program di mana kita mengundang chef-chef ternama yang ada di Australia untuk masak bersama dengan murid-murid kita. Sebagai contoh, kalau misalnya student ini suka nonton MasterChef, dia pasti akan familiar dengan contohnya Chef Anna Polivu. Dia ini head pastry chef di Hotel Shangri-La. Dia sering ada di MasterChef, dia juga beberapa kali datang ke kampus untuk masak bersama dengan murid-murid kita. Ini adalah pengalaman yang bagus sekali untuk murid-murid belajar langsung dari chef ternama, bisa juga sambil iseng-iseng ngelamar kerja. Karena memang terbukti ada beberapa students yang karena Great Chefs ini, mereka jadi punya kesempatan untuk bisa kenalan dengan head-head chef dari restoran-restoran ternama. Ini ada contohnya lagi, executive chef dari restoran namanya Chin Chin. Kalau di Google, Chin Chin ini salah satu restoran yang di Melbourne antriannya selalu panjang. Dan si head chef-nya ini, si Ben, beberapa kali datang ke kampus masak bersama dengan murid. Terakhir saya ngobrol sama salah satu murid kita dari Semarang. Dia cerita waktu si Chef Ben ini datang ke kampus, dia ini iseng untuk ngelamar kerja ke si Chef Ben ini. Dan diterima. Dan sekarang si student ini sudah kerja setahun di restorannya si Ben. Kemudian dia pindah ke tempat lain dan sekarang lagi proses untuk sponsorship. Artinya dia masih bisa berkarir lagi di Australia setelah dia lulus. Nah, salah satu lagi kelebihan kita adalah dari segi networking kita. Kita banyak kenalan di industri, mau itu hospitality, tourism, culinary. Jadi biasanya murid-murid kita diuntungkan dengan network yang kita miliki. Di Melbourne itu setiap tahun ada yang namanya Melbourne Food and Wine Festival. Jadi murid-murid kita juga terlibat untuk masak di acara tersebut. Ini ada contohnya lagi, murid-murid kita terlibat di acara Great Chef's Lunch, mereka masak di Grand Hyatt Hotel Melbourne. Oke, itu aja sih yang untuk bidang kuliner. Sebelum saya lanjutkan ke yang lain, biasanya yang paling penting adalah soal tuition fee ya. Tuition fee itu kita detailkan di brosur kita, ada di halaman 2 dan halaman 3. Harga untuk Melbourne kampus berbeda untuk harga Sydney. Seperti yang tadi saya sempat bilang, Melbourne uang sekolahnya memang sedikit lebih mahal. Nah, brosur ini kadang-kadang memang cukup membingungkan untuk students maupun agents kalau mau dibaca sendiri. Jadi saya harus agak jelasin bagaimana cara bacanya, mudah-mudahan jadi jelas ya. Jadi ini ada halaman untuk Melbourne Campus, kelihatan di pojok kanan atas. Kemudian kita pilih dulu programnya maunya yang apa. Kalau yang paling pertama ini adalah Bachelor Degrees. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah harga untuk uang sekolah yang Bachelor. Kita mulai dulu dengan yang Bachelor ya. Seandainya ada tadi murid yang tertarik Bachelor of Culinary Management, di sebelah kanannya ini ada tulisan 4 YRS, 4 years. Di sebelahnya lagi ada tulisan semester fee. Jadi ini adalah uang kuliah per semester. Kalau di kita semesternya ini adalah per 6 bulan. Per semesternya itu adalah 9.880. Ketika internship, ada uang sekolahnya juga, hanya saja uang sekolahnya tidak semahal semester-semester biasanya. Jadi di sini ditulis ada angka 2470. Ini adalah uang semester ketika industry placement atau internship. Kemudian di sebelah kanannya lagi adalah uang totalnya selama 4 tahun kuliah, yaitu $64,220. Kalau dikali kurs kurang lebih Rp10.000, ya setara dengan 640-an juta rupiah. Itu adalah kurang lebih tuition fee untuk bachelor kita. Jadi kalau dilihat sepintas, untuk uang bachelor kita itu per semesternya kisarannya di angka $9,000. Tinggal dikali berapa semester. Nah, di bawahnya adalah culinary. Untuk kampus Melbourne, contohnya commercial cookery. Commercial cookery itu ada level sertifikat 3, kemudian ada diploma, sertifikat 3, sertifikat 4, diploma, dan advanced diploma. Ini saya coba bahas pelan-pelan ya. Jadi untuk sertifikat 3 in commercial cookery, di sebelah kanannya ada tulisan 1YRS, 1 year. Ini adalah total durasinya, yaitu 1 tahun. Di sebelah kanannya lagi ada tulisan 9.300. Ini adalah uang untuk semester pertamanya. Karena 1 tahun itu 2 semester, jadi 9.300 ini dikali 2, sama dengan $18,600. Ini adalah total fee untuk level certificate 3 only. Kemudian kalau muridnya lanjut ke certificate 4, di bawahnya ada tulisan lagi 9.300. Nah, cara bacanya adalah 18.600 ditambah 9.300 akan dapat angka yang 27.900.
$27,900 Australia ini total untuk Certificate 4. Kemudian kalau mau lanjut lagi ke diploma, $27,900 ini ditambah angka yang $8,200. Ini adalah angka untuk semester ketika masuk ke level diploma. Jadi kalau kita perhatikan, semester-semester awalnya biaya uang sekolahnya lebih mahal. Begitu masuk ke diploma sama advanced diploma, uang sekolahnya lebih murah. Kenapa? Ya mungkin karena awal-awal semester itu udah termasuk bahan, lebih banyak prakteknya, dan segala macam. Ketika ngambilnya diploma sama advanced diploma, nggak pakai bahan, karena belajarnya lebih kepada teori. Jadi sekali lagi, kalau misalnya ada student mau ambil sampai level diploma untuk kukri, nama programnya adalah Diploma of Hospitality Management, Package with Certificate 4 in Commercial Cookery. Totalnya adalah 2 YRS, 2 years. Totalnya adalah 36.100. Jadi ini adalah total untuk 2 tahun. Yang paling tinggi levelnya adalah Advanced Diploma. Harganya adalah $44,300. Jadi angka $44,300 adalah total selama 2,5 tahun. Yang kadang-kadang student suka salah baca adalah mereka pikir 18.600 tambah 27.900 tambah 36.000, wah mahal banget jadinya. Padahal itu adalah angka totalnya. Bahkan kalau ada student mau lanjut lagi sampai ke bachelor bisa, ini kita udah jelaskan juga, totalnya kalau dari cookery lanjut ke bachelor adalah 5 years, total harganya adalah sekian, 78.880. Oke. Okay. Petisserie harganya sama aja dengan cookery, cuman bedanya nama programnya aja. Jadi harganya sama persis, bedanya adalah kampusnya. Kalau barusan kita bahas Melbourne, sekarang kita lanjut ke yang Sydney. Nah, untuk harganya yang Sydney sedikit lebih murah dibandingkan sama harganya yang Melbourne. Kalau untuk Sydney, kisaran semesternya itu di angka sekitar 8 ribuan untuk cookery atau petisserie. Jadi contohnya Certificate 3 in Commercial Cookery, Sydney Campus, semester awalnya adalah 8.100. Jadi levelnya yang paling rendah adalah Certificate 3, totalnya 16.200. Paling tinggi adalah Advanced Diploma, totalnya adalah $39,900. Jadi uang sekolah di Sydney untuk level cookery paling tinggi Advanced Diploma itu hanya 39 ribuan, tidak sampai $40,000. Sementara kalau tadi yang Melbourne, untuk yang Melbourne, uang sekolahnya tadi untuk level Advanced Diploma adalah $44,300. Jadi itu adalah kurang lebih untuk harganya dan cara baca brosurnya. Memang agak sedikit ngebingungin, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa tanya langsung ke saya melalui Pak Joni juga ya. Nah, apalagi ya, selain daripada uang sekolah, tadi saya udah bahas juga tambahannya ya seperti additional cost, seragam, dan segala macam, itu nanti kita akan detail di offer letter. Jadi ketika student sudah diterima masuk ke William English, kita akan kasih infonya mengenai biaya-biaya tambahan apa lagi. Okay. Sementara dari saya untuk bidang culinary itu saja, apakah ada yang mau ditanyakan atau saya bisa lanjut ke bidang hospitality? Bagaimana Pak Joni, apakah mau break? Boleh lanjut dulu ya. Lanjut. Saya nggak bahas semua program karena memang ada banyak, walaupun kita nggak sebanyak universitas ya, tapi program-programnya memang ada beberapa perbedaan. Dan salah satu program lain selain kuliner yang cukup populer adalah perhotelan. Nah, perhotelan itu bedanya sama culinary, biasanya perhotelan anak-anak maunya ngambilnya S1. Jadi kalau ada student yang berminat hospitality, biasanya agak rancu nih, kita mesti tanya dulu, yang kamu maksud hospitality itu apa? Karena yang saya sering temukan di Indonesia, kita lagi pameran nih, ada student datang ke tempat kita, nanya, tolong dijelasin dong soal hospitality. Oke, kamu maunya ngambilnya bidang apa? Karena mungkin di Indonesia yang namanya hospitality itu belajar semuanya. Masak-masaknya belajar dikit, hospitality-nya belajar sedikit. Pokoknya namanya hospitality. Sementara kalau di luar negeri atau di Australia, di tempat kita, belajar tentang hotels itu beda sendiri. Belajar tentang food and beverage itu beda sendiri. Belajar jadi chef itu beda sendiri. Jadi ketika ada student yang minta dijelaskan soal hospitality, kita mesti ulik-ulik dulu, tanya dulu sama student-nya. Kamu tuh sebenarnya lebih kepada mau ngapain? Baru dari situ kita bisa kira-kira kasih plan ambil programnya yang mana. Nah, yang saya mau bahas berikutnya ini lebih kepada anak-anak yang mau bekerja di industri hospitality management atau hotel management. Untuk students yang kira-kira mau berkarir di bidang hotels. Walaupun sebenarnya karir itu nggak mandek harus bekerja di hotels. Ini ada contoh hospitality management yang sebelah kiri memang tradisionalnya kerjanya di hotel setelah lulus hospitality. Tapi ada juga yang setelah student ngambil hospitality management, mereka bekerjanya di bidang food, beverage, and business management.
Namanya aja business management, belajarnya business, finance, marketing. Artinya kalaupun ngambil hospitality management karena dia belajar bisnis, sebenarnya nggak perlu juga kerja di hotels. Bisa kerja di industri atau sektor mana saja yang masih berhubungan atau masih pakai ilmu bisnis. Jadi sebenarnya belajar hospitality itu sangat luas. Dan salah satu kelebihan yang saya bilang ke student, kenapa kamu bisa pertimbangin ngambil hospitality dibandingin kamu ngambilnya bisnis, adalah karena hospitality itu biasanya ada komponen internship-nya. Dibandingkan cuma ngambil kuliah S1 bisnis, kuliah-kuliah doang, belajar ilmu bisnis, setelah lulus ya dapat gelar. Tapi kalau hospitality management, kamu belajar bisnis juga, belajar hospitality atau hotel operations juga dapat, dan dapat internship. Artinya kamu lulus kuliah punya pengalaman kerja 1 tahun. Itu akan sangat bagus buat di CV kamu. Oke? Okay? Jadi itu adalah salah satu strategi misalnya kalau kita mau menawarkan bidang hospitality management ke student. Karena biasanya anak Indonesia kalau dia nggak terlalu tahu, aku mau kuliah apa ya? Ya udahlah ngambil bisnis aja. Sebenarnya dibandingkan sama bisnis, mereka bisa jadi pilihan juga untuk ngambilnya hospitality. Hospitality juga punya kelebihan dalam arti kalau kamu kuliah bisnis ya kuliah doang. Tapi kalau anak-anak yang ngambil hospitality, mereka belajar untuk mengembangkan skill dan juga kepribadian mereka. Karena biasanya anak-anak hospitality lebih dibangun kepribadiannya. Contohnya anak-anak hospitality baru masuk tahun pertama lebih pemalu. Biasanya ketika selesai dari hospitality mereka lebih pede, lebih mampu untuk bersosialisasi, menghadapi orang. Jadi mereka punya skills-skills untuk diri mereka sendiri yang artinya nanti bisa dipakai di industri mana aja. Oke. Okay. Nah, lanjut untuk hospitality, seperti yang barusan saya tunjukin, kita punya beberapa istilahnya jurusan ya. Kalau hospitality memang umumnya student itu setelah lulus kerjanya di hotel. Benar. Ada murid kita contohnya Christia, dia ini lulusan Bachelor of Tourism and Hospitality Management. Setelah lulus, dia bekerja di Indonesia, langsung ditarik bekerja di Hotel Fairmont, salah satu hotel bintang 5 di Jakarta. Tapi ada juga namanya Jimmy. Jimmy ini memang dia ngambilnya programnya sama dengan Christia, hanya saja dia ujung-ujungnya bekerjanya sebagai cafe owner. Dan Common Grounds ini adalah salah satu coffee shop atau cafe yang terkenal banget di Indonesia, bukan cuma di Surabaya, karena di Jakarta juga ada franchise-nya. Ini ada foto Jimmy sama salah satu mantan Perdana Menterinya Australia. Jadi Jimmy ini cukup istilahnya terkenal di industri hospitality karena dia juga adalah seorang profesional barista. Dia beberapa kali ikut kompetisi kopi. Passionnya dia adalah kopi. Walaupun dulu dia kerjanya di hotels, pengalaman kerjanya di hotels dan restaurants, tapi karena passionnya dia kopi, dia ujung-ujungnya bekerjanya di bidang F&B, bukan di hotels. Jadi ini adalah salah satu istilahnya untuk kita kasih gambaran ke student, hospitality itu nggak cuma kerja di hotel doang kok. Oke? Okay? Nah, untuk program Hospitality Management di William Anglis, untuk bachelor-nya ada 2 macam. Yang kiri namanya Bachelor of Resort dan Hotel Management. Jadi yang kiri ini untuk students yang memang setelah lulus fokusnya maunya kerja di hotels. Belajarnya hotel operations, belajar tentang housekeeping memang dapat, belajar juga tentang front office. Kalau yang kanan namanya Bachelor of Tourism and Hospitality Management. Ini belajarnya hospitality secara umum. Jadi tidak mentok fokusnya hanya kepada belajar tentang hotels. Dan yang namanya hospitality pasti erat hubungannya dengan industri pariwisata. Jadi belajar hubungan antara kedua-duanya. Oke, jadi kalau ada student yang berminat hospitality, kita bisa tawarkan salah satu dari kedua ini. Caranya paling gampang adalah tanya dulu, kamu kira-kira kalau mau ngambil hospitality, ujung-ujungnya maunya kerja di mana? Apakah mau kerja di hotels atau apakah lebih tertarik kepada hospitality secara umum? Kalau mereka udah nyebut hotel, ya kita bisa langsung tawarkan yang resort dan hotel management. Seperti yang saya udah sebut sebelumnya, kalau untuk perhotelan, untuk S1, biasanya punya internship. Jadi kuliah di tempat kita itu durasinya antara 3 tahun atau 4 tahun. Kalau 4 tahun itu biasanya kuliahnya sudah termasuk 1 tahun bekerja. Nah, di brosur juga dijelaskan sedikit apa saja sih yang dipelajarin. Ini adalah list subjects-nya untuk resort and hotel management sama tourism and hospitality management. Terus yang biasanya student suka tanya, okay, ada internship, internship-nya kemana ya? Dan apakah saya dibantuin? Jadi selama ini kita istilahnya punya banyak kerjasama dengan hotels. Jadi melalui channel kita, student kita kasih kesempatan untuk bisa interview dengan partner-partner kita. Contohnya selama ini student sudah masuk ke Hilton, Hyatt, Stanford, Intercontinental Hotels, Sofitel, dan lain sebagainya. Kan tadi bachelor bukan cuma perhotelan doang ya, ada juga Bachelor of Culinary Management. Untuk students yang ngambil culinary management, mereka belum tentu maunya kerja di hotels. Mereka bisa kerja di restoran-restoran bintang 5 seperti Vieux de Mont, Mateos, ke grup catering, dan lain sebagainya.
Ada juga anak-anak tourism, mereka nggak mau kerja di hotel. Kamu bisa kerja di Melbourne Aquarium, National Sports Museum, kamu bisa kerja di resorts, dan lain-lain. Jadi pilihannya cukup variatif. Ketika bekerja, selama 1 tahun itu muridnya nggak ngampus sama sekali, mereka full bekerja dan mendapatkan gaji. Dan standar gajinya Australia memang terkenal cukup tinggi. Kerjanya biasanya di tahun-tahun terakhir, sehingga biasanya ketika student masuk ke internship mereka, mereka sudah punya pengalaman sekolah yang lebih matang, mereka udah banyak belajar. Ketika masuk ke tempat kerja, mereka biasanya juga di Australia kan boleh kerja part-time ya, sehingga ketika masuk ke internship-nya, mereka bisa nego gaji yang lumayan tinggi. Ada beberapa student saya tanya, kamu kerja di Hotel Pullman berapa? Oh, saya dapatnya sekitar $32 per jam, jadi cukup tinggi. Rata-rata untuk kerja biasanya di hotels itu standarnya $25 per jam ke atas. Kerjanya seperti apa ya, kurang lebih shift-shiftan, itu setara dengan 40 jam per minggu. Oke, selama 1 tahun full mereka bekerja. Umumnya Senin sampai dengan Jumat, atau tergantung daripada shift-nya. Nah, salah satu kelebihan Australia yang kita bisa infokan juga ke student adalah dapat yang namanya kesempatan untuk tinggal lagi di sana dan bekerja. Dibandingkan sama kuliah di Malaysia atau di Singapura, belum tentu dapat kesempatan ini. Jadi ini yang kita suka promote ke student. Setelah lulus, kamu dapat kesempatan stay lagi di sana untuk bekerja. Nah, kelebihan yang ngambil hospitality adalah kamu dapat internship. Kalau kamu internship-nya bagus di sebuah hotel di tahun terakhirmu, kamu langsung dapat kerja di hotel tersebut, internship. Kalau kamu kerjanya bagus, biasanya mereka langsung tertarik untuk merekrut kamu kembali setelah kamu lulus bachelor. Jadi manfaatkanlah internship yang ditawarkan melalui kita untuk mendapat kenalan atau bekerja di sebuah hotel, karena kesempatan itu masih bisa di-extend dari perusahaannya untuk kamu bekerja setelah lulus S1. Oke? Nah, untuk students, biasanya juga saya jelaskan, walaupun mereka sebenarnya istilahnya begini, kalau di tempat kita itu untuk syarat masuk, yang saya bahas nanti ya, untuk entry requirements, umumnya bachelor punya syarat yang lebih tinggi dibandingkan sama diploma. Kalaupun nanti studentnya sudah lulusan kelas 12, IELTS-nya tinggi, dia sudah memenuhi kriteria untuk langsung masuk ke program bachelor, saya cenderung arahkan student untuk kombinasi dengan diploma. Kenapa kombinasi dengan diploma? Karena di mana-mana yang namanya diploma lebih banyak prakteknya. Sekolah kita, sekolah bidang yang sepertinya istilahnya adalah lebih kepada praktikal, hospitality dan segala macam, lebih banyak praktikalnya. Dan student-studentnya cenderung maunya banyak praktikal. Jadi kita bisa tawarkan untuk students, kombinasilah diploma dengan bachelor. Kalau untuk hotels atau hospitality management, kombinasi dengan diploma dan bachelor itu tidak merugikan mereka dalam arti waktunya nggak jadi lebih lama. Total-totalnya akan sama dengan dia langsung ngambil bachelor. Jadi contohnya ada student ngambil diploma dulu, diploma perhotelan, kemudian mereka lanjut ke Bachelor of Resort and Hotel Management, total durasinya tetap 4 tahun. Kelebihannya adalah tahun pertamanya lebih banyak prakteknya. Kemudian mereka selesai tahun pertama, tinggal lanjut ke Bachelor tahun kedua. Kenapa istilahnya di package? Karena nanti di visanya mereka akan tertulis program levelnya FET, Vocational Diploma, plus Bachelor. Setelah selesai yang FET, mereka tinggal lanjutin ke Bachelor-nya aja, udah nggak perlu lagi ngurusin visa. Tapi memang ada syarat-syarat atau ketentuan yang harus dipenuhin. Nah, kelebihannya lagi diploma sama bachelor, uang sekolahnya juga nggak jadi lebih mahal. Terus yang ketiga, kelebihannya lagi untuk student adalah untuk Inggrisnya. Kalau misalnya student langsung ngambil bachelor, IELTS-nya harus lebih tinggi. Tapi kalau kombinasi diploma sama bachelor, IELTS-nya ngikutin requirement yang diplomanya. Jadi hanya butuh IELTS misalnya 5,5. Udah gitu, ya ini jalurnya udah pasti untuk students yang misalkan nggak lulus SMA hanya dari kelas 11. Mereka tidak bisa direct bachelor, jalurnya harus melalui diploma ini plus bachelor. Oke? Jadi itu kurang lebih untuk yang bachelor, dan seperti yang tadi saya bilang, diploma itu lebih banyak praktikalnya. Ini contohnya murid-murid kita lagi brandy tasting untuk student-student yang ngambil diploma of English International Hotel School. Di program diploma juga banyak dapat skills, skills bikin kopi, skills barista, skill bartending, terus juga dapat license untuk bisa serve alcohol. Ini adalah salah satu license yang akan didapatkan kalau student ngambil diploma. License ini penting karena kalau student mau kerja part-time, dia harus harus punya skills. Kalau dia punya skills atau misalkan dia punya sertifikasi untuk bisa serve alkohol di Australia, dia bisa bekerja di restoran atau bar yang memang menyajikan alkohol. Istilahnya dia juga bisa nego gaji yang lebih tinggi. Jadi adalah skills-skills yang kepake untuk students kalau dia ngambil jalur diploma dulu, baru lanjut ke bachelor. Oke. Untuk program itu aja, paling yang dua itu yang cukup populer. Kalau yang lain-lainnya saya nggak bahas terlalu mendetail, cuman yang saya mau ingatkan aja adalah kalau misalnya ada student yang berminat perhotelan,
coba ditanya-tanya terlebih dahulu aja mereka kira-kira arahnya mau lebih kemana, biar lebih gampang untuk counseling-nya. Terus yang kedua, kalaupun mereka sudah bisa direct untuk bachelor, biasanya saya cenderung arahkan untuk mereka consider diploma, karena lebih menguntungkan untuk students-nya. Nah, sekedar info aja, dan hopefully okay juga untuk Pak Joni, saya jelaskan bahwa kita punya program di Singapura juga. Jadi untuk saat ini, kita punya kampus di Singapura, baru buka jalan sekitar 2 tahun yang lalu untuk international students. Kampusnya sendiri sebenarnya sudah ada sekitar 8 tahun. Hanya saja selama ini, kita hanya terima local Singaporean, karena kerjasama government to government. Jadi selama ini kita training untuk Singaporean, dan kemudian kita dikasih izin untuk bisa operasi, beroperation untuk running international courses. Saat ini programnya memang hanya satu, tapi ini bisa jadi pilihan untuk students dibandingkan langsung ngambil ke Australia. Programnya adalah Advanced Diploma of Hospitality Management. Jadi untuk student-student yang mau bekerja di bidang hospitality. Durasinya hanya 18 bulan. Uang sekolahnya juga sebenarnya cukup murah, $16,500. Dan intake-nya banyak Maret, Mei, Agustus, sama November. Untuk students, kenapa sih ngambil dulu di Singapura dibandingin langsung ke Australia? Ya, sama halnya dengan package. Kalau ngambil dulu di Singapura, keuntungannya yang pertama adalah uang sekolah, itu yang paling utama. Kalau langsung ngambil ke Australia, ini saya kasih contoh ya. Kalau misalnya ada student yang langsung ngambil bachelor di Australia, uang sekolahnya itu langsung ke bachelor adalah $64,220. Sementara kalau dia ngambil jalur yang Singapura, advanced diploma, jadi 1,5 tahun pertamanya di Singapura, baru dia lanjut ke Australia bachelor, total-totalnya hanya $51,080. Jadi penghematannya sekitar $10,000 Australia atau sekitar 100 juta. Singapura juga lebih dekat, kalau mami papinya masih nggak yakin mau ngasih anaknya ke Australia, bisa mulai dulu dari Singapura. Mami papinya mau visit weekend masih bisa. Ini nanti ya setelah COVID berakhir. Dan kalau misalnya tadi saya juga udah sebut, loh kan diplomanya kan ada juga di Australia. Kenapa nggak ngambil di Australia aja? Oke, memang ada pilihan dua. Jadi studentnya kalau mau package bisa dari diploma di Australia, lanjut ke bachelor di Australia, atau diploma di Singapura, lanjut ke bachelor di Singapura. Ujung-ujungnya totalnya biayanya akan tetap lebih murah dari jalur yang Singapura. Ini kurang lebih breakdown harganya, bisa dilihat memang lebih murah dari Singapura dibandingkan head-to-head dengan ngambilnya di Australia. Udah gitu, advantage-nya kalau ngambil yang di Singapura, student ini dapat tambahan internship 6 bulan di Singapura. Sementara kalau di Australia, advanced diplomanya memang banyak prakteknya, hanya saja internship-nya tidak digaji, lebih kepada experience. Jadi ambil dulu di Singapura, kuliah 1 tahun, plus 6 bulan kerja, baru mereka lanjut lagi bachelor di Australia, dapat lagi kerja selama 1 tahun. Jadi ini untuk sekedar mengingatkan aja atau menginfokan aja, kalau ada student yang berminat hospitality, perhotelan, F&B, business management, mereka bisa consider dari kampus kita yang di Singapura. Dan Singapura, mereka sudah start online juga, jadi silakan kalau ada students yang berminat, kita penerimaan yang paling dekat adalah di bulan November. Nah, kelebihannya Singapura juga dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain, kalau misalnya selama ini ada student dari Singapura ngambil hospitality, kuliah di tempat lain, mereka mau lanjut ke tempat kita, di bachelor di William English di Australia, mereka biasanya kreditnya tidak full. Artinya SKS mereka atau durasi belajar mereka akan nambah lagi. Sementara karena ini namanya William English di Singapura, lanjut lagi ke William English di Australia, mereka kreditnya atau SKS-nya dianggap full. Jadi mereka tidak rugi waktu. Udah gitu, uang sekolahnya tidak ada application fee. Umumnya untuk kuliah ke Australia mesti ke Singapura mesti bayar application fee. Dari masing-masing uni itu harganya beda-beda. Kalau di tempat kita tidak ada application fee-nya. Dan lokasi juga sangat strategis, kita ada di daerah Orchard. Jadi memang William English nggak tahu kenapa senangnya di daerah City. Kemana-mana gampang, kemana-mana dekat. Kita ada di Cuppage Road, di belakangnya MRT Somerset. Jadi siapa tahu ada student yang berminat ke Singapura, boleh dikonsider untuk mereka ambil pathway yang bukan pathway sih, ngambil opsi yang dari Singapura dulu, baru lanjut ke Australia. Memang jadinya apply-nya 2 kali, tapi nggak masalah. Oke. Okay. Nah, kita masuk ke entry requirements ya. Untuk syarat masuk, sebenarnya saya nggak bahas terlalu detail, tapi gambaran besarnya adalah syarat masuk ini kita bedakan menurut programnya. Jadi program itu ada yang S1, di bawahnya S1 ada certificates, diploma, sama advanced diploma. Nah, untuk syarat masuknya, kalau degree memang lebih tinggi. Di bawahnya degree kita bilangnya FET. Jadi FET ini VET istilah untuk certificates, diploma, sama advanced diploma. Jadi kalau mau lihat syarat akademis, ya umumnya sama aja sih untuk di Australia dimanapun dia kuliah ya. Rata-rata untuk FET requirement-nya kurang lebih sama.
di tempat kita untuk masuk ke program FET itu hanya butuh minimum dari kelas 11 juga bisa. Jadi nggak harus lulus kelas 12. Terus raport ya standar lah, KKM juga oke, nggak masalah. Mau IPA atau ITS tidak masalah. Yang penting raportnya 70-an ke atas nilainya. Untuk anak Indonesia nilai 70 nggak ada artinya, aman. Yang lebih penting lagi sebenarnya adalah IELTS atau TOEFL. Nah, di brosur kita juga udah cukup mendetail di halaman 56, nanti bisa dilihat, untuk qualification kita berdasarkan program yang diambil apa. Jadi biasanya untuk bachelor, IELTS-nya memang butuhnya lebih tinggi. IELTS biasanya butuhnya 6.0. Kalau untuk diploma hanya butuh IELTS 5.5. Jadi kalau mau masak-masak, ambilnya yang 5.5. Kalau mau ambil bachelor, ambilnya yang butuhnya nilainya yang 6. TOEFL juga yang kita umum terima adalah TOEFL IBT. Nilainya untuk diploma minimum adalah 69 sampai dengan 70 untuk certificates diploma sama advanced diploma. Untuk bachelor butuhnya nilainya minimum 79. Itu adalah dua tes yang umum kita terima di untuk murid-murid Indonesia. Nah, saat ini untuk COVID memang ada beberapa pengecualian. Saya belum bahas sekarang, tapi nanti kalau ada yang bertanya bagaimana syarat masuk kalau misalkan IELTS saat ini nggak diterima, nanti saya bisa bahas di Q&A. Oke. Kalau seandainya ada student juga yang bahasa Inggrisnya udah tes berkali-kali, IELTS-nya nggak nyampe-nyampe, mereka punya opsi untuk ngambil ELICOS. Jadi di halaman 57 ini kita kasih list partner ELICOS kita. Tinggal pilih aja mana yang kira-kira bekerja sama juga dengan Yes Education. Nanti apply dulu ke mereka, baru nanti infokan ke kita, nanti kita bisa kasih offer-nya itu di package dengan English-nya. Oke. Nah, satu lagi yang jadi pertimbangan adalah usia. Ada beberapa sekolah kuliner yang hanya terima 18 tahun ke atas. Tapi kalau di kita terima minimum 17. Jadi kalau ada student 17 nggak masalah, cuman memang CAAW-nya harus diurusin. Guardian-nya harus diurusin, CAAW-nya nanti kita keluarin. Nah, untuk under 18, karena kita lokasinya tadi di city, kita tidak punya asrama. Jadi biasanya untuk student, kita arahkan mereka untuk tinggal di student apartments. Ini khusus untuk yang Melbourne. Kalau untuk yang Sydney, saat ini kita hanya punya arrangement untuk homestay saja. Jadi kalau ada student masih 17, mau ke kampus Sydney, mereka harus homestay. Untuk guardian-nya ada pilihan Educare, ANJ, sama ISA. Tinggal tergantung mau pilih yang mana. Untuk Melbourne, hanya dua akomodasi student, yaitu Atira sama Urbanest. Ini dua yang kita approve. Selain itu, ya bisa homestay, bisa juga tinggal sama keluarga kalau memang punya. Ini contoh akomodasi. Jadi yang kita approve ada Atira sama Urbanest. Ini yang terima under 18. Nah, kemudian berikutnya adalah untuk application ya. Saya nggak bahas juga secara mendetail karena memang ada beberapa poin-poin yang harus diperhatikan. Tapi seandainya nanti kalau sudah ada case student, baru bisa saya bahas secara lebih mendetail apa saja sih yang diperlukan. Di brosur kita juga sudah ada checklist di halaman 58. Dan secara umum sih, kalau untuk dokumen, paling ada dua hal aja yang saya mesti ingatkan untuk agents. Biasanya, yang pertama adalah dari segi programnya. Pastikan dulu bahwa student-nya memilih programnya yang benar. Karena kalau di kita, programnya itu mungkin namanya sama, tapi sebenarnya programnya berbeda. Istilahnya kayak hospitality management. Kita tulis di application form hospitality management. Tapi sebenarnya hospitality management itu yang mana? Karena kalau ngambil cookery pun, nanti ujung-ujungnya namanya hospitality management. Tapi hospitality management cookery beda sama hospitality management untuk student yang mau ngambil perhotelan. Oke. Okay. Terus juga kita harus pastikan student ini mau ambil program yang benar, karena biasanya kita suka nge-charge offer letter fee yang di reissue. Jadi seandainya ada student sudah apply nih, oke, saya mau apply cookery, tapi nggak jadi deh, pas offernya udah keluar, mau ganti ke patisserie. Nah, kalau untuk ganti offer letter, biasanya kena charge sekitar admin ya, sekitar $100. Cuman biasanya melalui saya, kita bisa waive. Jadi bilang aja, habis konsultasi dengan KK, akhirnya fee-nya bisa di-waive. Tapi kalau udah ganti dari cookery, ganti ke patisserie, ganti lagi ke event management, nah itu biasanya baru benar-benar kena charge. Okay. Kemudian kalau dia under 18, juga kita mesti pastikan dia arrangement-nya untuk tempat tinggalnya seperti apa. Nah, yang saya tulis orange ini adalah student statement. Biasanya agent-agent kita suka lupa isi. Jadi ada part 10 student statement, ini benar-benar harus diisi, hanya 4 pertanyaan. Oh ya. Yeah. Ini di halaman 62 di brosur kita ya. Jadi yang paling bawah ini ada student statement. Kenapa memilih William Anglis? Terus juga apa nanti ekspektasi kamu ketika lulus dari William Anglis mau kerja apa? Mau kerja di mana? Nah, kalau saya sarankan, 4 pertanyaan ini dijawabnya di selembar kertas. Secara full. Oke, itu aja.
Nah, itu yang disubmit ketika apply ke William English Institute. Selebihnya sih cukup straightforward lah application form kita. Dan kemudian untuk financials, ini salah satu yang jadi perhatian juga. Mulai tahun ini kita financials nggak seribet sebelum-sebelumnya. Kalau misalnya kalian belum pernah punya pengalaman untuk kirim ke William English, William English ini terkenal agak ribet. Dalam arti kita suka cerewet dari segi dokumen. Dikit-dikit minta dokumen, dikit-dikit minta bukti ini itu. Padahal sebenarnya sih kita minta dokumen-dokumen ini untuk memastikan saja bahwa application-nya ini genuine dan nantinya tidak ditolak. Karena William English sendiri, kita masuk ke institusi yang punya assessment level 1. Tidak banyak sekolah-sekolah kuliner atau TAFE yang ada di level 1. Artinya level 1 itu apa? Kalau sudah diterima di William English dan kamu apply visa ini untuk si student ya, kemungkinan visa kamu ditolak itu sangat kecil, di bawah 1%. Jadi kita menjaga sekali rate kita ini tidak naik lebih dari 1%. Sehingga dari segi dokumen, kita memang cukup mendetail. Nah, untuk Indonesia, karena sekarang ini kabarnya sudah naik ke assessment level 1 ya, jadi untuk negara Indonesia, assessment levelnya 1, dokumen juga memang tidak seribet waktu masih assessment level 2. Jadi kalau untuk kitanya sendiri, memang dulu finances kita selalu minta harus. Jadi kalau apply ke William English harus nyertain bukti keuangan. Padahal nanti ngurus visa, nyertain lagi bukti keuangan. Udah gitu bukti keuangannya harus yang paling update. Nah, kita bukti keuangan tidak selalu diminta di awal untuk saat ini. Jadi kalau kita lihat di part 11 financials, nggak ada lagi yang namanya harus sertakan bukti keuangan. Paling cuma centang-centang-centang aja. Tik-tik-tik-tik-tik, tanda tangan. Tapi memang case by case juga kita suka minta bukti keuangan. Nah, proof of finances ini biasanya tergantung daripada beberapa hal. Pertama, si student ini apply-nya apa? Kalau dia cuma ngambil program 1 tahun mah nggak masalah. Tapi kalau dia ngambil program degree, durasinya 4 tahun, uang sekolahnya lebih mahal, biasanya kita minta finances-nya. Atau apakah student ini udah lulusan kuliah S1, terus ngambil program culinary? Biasanya kita minta finances-nya. Dibandingkan sama anak-anak yang lulusan SMA, kita biasanya nggak minta. Terus juga yang tergantung, yang jadi pertimbangan adalah anak ini asalnya dari mana. Nah, kalau misalnya datangnya dari kota-kota yang kita jarang terima murid, biasanya admission saya suka nanya, ini Sorong kota mana ya? Ada student nggak nih dari Sorong sebelumnya? Biasanya baru finances-nya tuh diminta. Atau bahkan kayak misalkan Pontianak. Kita muridnya sebenarnya tahun ke tahun banyak sekali dari Pontianak, terutama untuk kampus Sydney. Tapi selalu finances kita minta karena dari segi GTE untuk Pontianak nggak tahu kenapa, mereka dianggap cukup risky. Jadi biasanya untuk kota-kota tertentu, kita suka minta tambahan finances. Tapi sekali lagi, ini adalah case to case, nggak selalu diminta. Kalau saran saya, mah application ya diisi aja selengkap-lengkapnya. Kalau nanti memang ada yang kurang, baru kita akan minta. Oke? Kurang lebih itu sih yang saya bisa jelaskan soal William English Institute. Kalau misalnya nanti butuh info, apa sih kelebihannya William English dan segala macam, mungkin saya bisa bahas di Q&A ya. Untuk sementara, sekian dulu Pak Joni, ada yang mau ditambahkan? Thank you guys. I think it's very, very clear ya. Buat agent partner kita juga, I think it's very impressive in term of information dan selling point-nya buat ini. Dan kita ada beberapa pertanyaan ke di Q&A box ini. Aku bacain ya. Kalau student-nya ambil paket diploma 1 year plus bachelor 2 year plus 1 year intensive. Di diplomanya dapat intensive juga, Kak? Apakah jadi di diploma dapat dan di bachelor juga dapat ya gitu. Jadi pertanyaannya. Iya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau misalnya untuk diplomanya, nah William English itu diploma tuh banyak banget macamnya. S1-nya juga banyak banget macamnya, dan sebenarnya nggak cuma ada satu jalan doang dari diploma yang satu ke S1 yang satu. Kadang-kadang student suka dari diploma event, lanjutnya ke Bachelor of Hospitality. Jadi ada beberapa jalur untuk masuk ke bachelor. Nggak harus bachelor yang sama dengan diploma yang sama. Nah, untuk students kalau ngambil diploma hospitality, tergantung diploma hospitality-nya yang mana dulu. Karena tadi ada mention diploma hospitality yang 1 tahun. Kalau kita bicara yang diploma of hospitality yang namanya adalah AHIHS, AHIHS ini adalah English International Hotel School. Ini diploma memang untuk students yang fokusnya lebih kepada hotels. Sorry ya, saya lagi nyari presentasinya, halamannya.
Oke, okay, jadi kalau ada student yang ngambil diploma hospitality management yang jalur perhotelan, itu namanya Diploma of Hospitality Management AIHS. Jadi nanti di browser akan kelihatan yang ada tulisan AIHS. Nah, di diploma perhotelan tersebut itu ada yang namanya internship di hotel selama 9 atau 10 minggu. Jadi selama 10 minggu itu di semester kedua studentnya akan langsung turun kerja di hotels. Hanya saja di diploma tersebut internshipnya lebih kepada experience bukan kepada gaji. Yang digaji adalah ketika dia lanjut ke bachelor. Jadi nanti di bachelornya ada internshipnya full selama setahun itu yang digaji. Tapi di luar daripada internship, di luar daripada internship di diploma ataupun bachelor, student masih boleh kerja part time. Yang namanya di Australia itu kan boleh. Dan memang waktunya memungkinkan. Yang biasanya jadi pertanyaan juga, emang kuliahnya berapa lama sih? Umumnya kuliah di tempat kita itu hanya 4 harian. 3 hari itu libur, dan student diperbolehkan untuk bekerja part-time. Gitu. Jadi sekali lagi, untuk diploma yang perhotelan, AIHS, ada internship-nya selama 9 minggu, hanya saja itu tidak digaji, itu lebih kepada experience. Diploma yang digaji adalah diploma hospitality management dari kampus yang di Singapura. Itu benar-benar full digaji 6 bulan. Gitu. Ada lagi tadi, Pak, yang pertanyaan? Kan? Yeah. Ada pertanyaan lagi, apa ada kemungkinan untuk ambil program Certificate 3 in Melbourne, startnya terus waktu Certificate 4 pindah ke Sydney Campus? Jadi kayak... Ini beberapa kali sudah ditanyakan oleh students, dan kemarin saya sudah dapat jawaban yang pastinya, unfortunately tidak bisa, karena memang pertama dari segi visanya repot. Karena kan urus visanya juga harus dua kali, Melbourne sendiri. Dianggap satu kesatuan, Sydney juga sendiri. Jadi kalau cuma apply Certificate 3 untuk Melbourne doang, terus mau lanjut ke Certificate 4 di Sydney, ada kemungkinan bisa. Kita nggak bilang 100% nggak boleh. Bisa kalau seandainya karena situasi ya, circumstances, boleh, hanya saja pertimbangannya untuk student, apakah dia dapat menyelesaikan waktunya dengan tepat, sesuai dengan target. Karena bisa jadi durasi akan sedikit bertambah. Biasanya karena kendala visa dan lain sebagainya. Dan dua kali ngurus visa, itu biayanya juga berbeda dibandingkan hanya satu kali ngurus visa misalnya untuk Melbourne doang atau untuk Sydney saja. Terus kenapa kita tidak menyarankan student untuk transfer Melbourne sama Sydney? Karena ada beberapa perbedaan antara Melbourne sama Sydney dari segi waktu belajarnya atau struktur pelajarannya. Karena Sydney ada 3 minggu full, dia nggak ngampus, dia kerja di restoran. Sementara kalau Melbourne kerjanya ya memang bagian daripada kampus kita. Jadi secara structural untuk pembelajarannya kemungkinan besar akan berpengaruh ke durasinya kalau memang mau transfer dari kota yang berbeda. Jadi saran kita tidak transfer kecuali misalnya udah selesai advance diploma, terus mau lanjut ke bachelor, boleh, itu nggak masalah. Tapi tetap harus urus visa dua kali. Yeah. Okay, thank you. Next question-nya, student dari IGCSE bisa apply nggak? Bisa, jadi kalau misalnya dia dari all levels, kita terima untuk dia masuk ke program yang mana saja yang bukan bachelor. Nantinya di brosur kita akan dijelaskan juga requirement-nya apa saja untuk level IGCSE all level. Nah, mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi saya coba zoom. Oke, jadi kalau misalnya hanya level certificate atau diploma, kita umumnya mereka butuhnya adalah 4 passes. Pass itu setara dengan C. Dan mereka harus ngambil English kalau mau IELTS-nya di waive. Tapi kalau seandainya mereka nggak ngambil program English di O-levels-nya, hanya ngambil program-program yang lain, mereka tetap butuh IELTS. Gitu. Hmm. Yep. Thank you. Next question ke. Jadi jika Certificate 4 selama 1,5 tahun, kemudian ke Patisserie 6 bulan, apakah ada menu atau pelajaran yang berkurang karena waktunya berkurang banyak? Oke, okay. Sebenarnya sih pelajarannya istilahnya nggak akan dirugikan. Cuman memang belajarnya lebih padat. Makanya kita selalu sarankan ke student pilih dulu yang kira-kira lebih senang yang mana. Yeah. Karena waktu dia, fokusnya dia lebih banyak ke main pilihannya dia. Kemudian 6 bulannya itu benar-benar belajarnya intensif. Nah, kalau umumnya di tempat kita itu kan hanya 4 harian. Tapi kalau ngambil jalur kombinasi gini, bisa jadi belajarnya jadinya adalah 5 harian dalam seminggu. Yeah. Jadi selama 6 bulan waktunya benar-benar dipadatin. Oke. Okay. Ada juga atau mungkin juga ke ya apa yang waktu di certificate 4 contohnya commercial cookery itu ada beberapa unit atau subjek is same ke di patisserie. Ya, terutama misalnya untuk commercial cookery biasanya juga sudah menyentuh tentang desserts. Ya. Dan sekarang di patisserie kita mulai mengajarkan basic knife skills, beberapa subjek yang memang biasanya masuknya hanya di cookery saja kita mulai ajarkan di patisserie. Gitu. Oke, okay. Jadi mereka dapat credit transfer ya. Jadi makanya
One of the reason is the shorter buat petisterinya, 6 bulan. Yeah. Okay. Next question-nya ke, dari segi uniform, tools, dan lain-lain, apakah jika ada saudara yang sudah lulus di William English, apakah boleh pinjam dari saudaranya? Jadi mereka udah punya gitu ke, apakah... Boleh banget, nggak masalah. Jadi biasanya untuk students itu, kalau di kampus kita sendiri, biasanya pas orientasi ada namanya, orientasi itu kan banyak kegiatan ya, biasanya ada juga students yang jualan second hand items-nya. Jadi kalau mau beli second hand items, nggak masalah, yang penting memang standarnya standar profesional, dan benar-benar istilahnya bukan beli di toko gitu ya, tapi memang quality merek yang dibutuhkan untuk programnya kita. Gitu. Oke. Okay. Ada juga in the past student, kayak onshore student, mereka sudah kerja di restoran atau di cafe, dan mereka udah ada tools-nya gitu. Bisa juga ke ya mereka showing? Tools-nya memang sesuai dengan yang kita butuhkan, karena kan kita kasih list nih peralatannya apa aja. Apalagi kalau student-nya udah kerja, dia udah tahu tools-nya tuh bener nggak nih namanya ini gitu. Hmm. Dan lagi gini Pak, kalau misalnya... ada, kita suka kedatangan juga murid-murid yang misalnya sudah pernah sekolah kuliner di Malaysia, atau mungkin mereka sekolah kuliner di kompetitor kita terus masuk ke William English, lanjut ke tempat kita, nggak masalah pakai peralatan yang sebelumnya karena harusnya standarnya sama, cuman mereka diwajibkan untuk, seragam pun misalnya udah punya ya, mereka diwajibkan beli emblemnya William English aja gitu. Yeah. Oke, okay. That's good ya, yeah. Dan I think kita ada pertanyaan lagi di chat ini, ada program scholarship untuk food study nggak ke? Oke, jadi untuk scholarships itu biasanya untuk saat ini ya, kita hanya kasih scholarship untuk student existing, jadi bukan untuk student baru. Kita melihat prestasi si student ini ketika sudah masuk ke tempat kita. Jadi unfortunately kita belum bisa melihat prestasi akademis anak-anak lulusan SMA misalnya, mau masuk ke tempat kita. Nah, untuk saat ini scholarships yang kita tawarkan itu hanya berupa pemotongan harga. Informasi lengkapnya ada di website kita, bisa di-search William English Scholarships, pilihannya ada beberapa. Misalnya untuk kulineri, ada dari jalur kompetisi, biasanya kita sponsornya dari Nestle, scholarship-nya ini sekitar $3,000 Australia per semester potongannya. Ada juga dari jalur prestasi, jadi kita ngelihat prestasi akademisnya si student ini. Tapi sekali lagi, kita ngelihatnya ketika dia sudah sekolah di tempat kita, bukan beasiswa untuk student baru. Yeah. Oke, okay, jadi kalau ada student yang bertanya apakah scholarship itu ada tapi nggak di depan pada saat karena saat dia belajar di William English. Oke, okay, good. Kampus untuk program food study ini ada di Sydney nggak ke ya? Kalau untuk Sydney tergantung yang dimaksud dengan food study. Kalau memang belajar culinary ada. Jadi culinary itu untuk kampus yang Sydney. Mm-hmm. Sebenarnya program apa aja yang ada di Sydney paling gampang sih ngeliatnya di brosur ya, di yep. Halamannya tuition fee. Jadi kalau dilihat di halaman tuition fee itu list programnya dari kampus ini apa saja yang available. Kalau kita lihat itu culinary ada cookery, patisserie tapi tidak ada baking. Okay. Bachelor of Culinary Management. Gitu. Yeah. Oke, okay, good. Yeah. Jika student ambil diplomanya dulu di food study, apakah pathway ke bachelor bisa di tahun kedua or maybe ada paketnya aja? Kalau misalnya ada student yang dimaksud food study mungkin belajarnya culinary gitu ya, cookery atau patisserie. Jadi kalau misalnya ada student ngambil cookery atau patisserie, tapi dia nggak mau ngambil sampai advanced diploma, maunya cuma ngambil contohnya certificate 3 doang, terus lanjut ke bachelor. Sebenarnya sih bisa-bisa aja. Cuman logikanya begini, kalau misalnya student cuma ngambil certificate 3, terus dia nggak ngambil sampai advanced diploma, lanjutnya langsung ke bachelor, kreditnya dapat. Karena kita udah buat sedemikian rupa supaya student bisa memaksimalkan kredit kalau dia ambil sampai level advanced diploma. Hmm. Udah itu, kalau misalnya hanya ngambil certificate 3 aja, terus langsung loncat ke bachelor, belum tentu durasinya jadinya 5 tahun, bisa jadi lebih bertambah. Jadi kita selalu bilang ke student, kamu mendingan ngambil sampai advanced diploma. Baru setelah itu lanjut ke bachelor. Dan pertimbangan kedua, uang sekolah. Karena yang namanya semesteran uang sekolah di program FET, sama semesteran uang sekolah di program bachelor, pastinya akan lebih mahal di bachelor. Jadi ngapain bayar uang sekolah lebih mahal di bachelor, mendingan ngambil uang sekolahnya yang levelnya FET, gitu. Yeah. Oke, okay. Good. Yeah. Dan ada pertanyaan lagi mengenai apakah jika student start enroll next year, apakah mereka masih study online dan berapa lama ya buat study online? Oke, okay. Jadi saya kasih update sedikit mungkin ya overall. Kalau misalnya sekarang ini memang situasinya di Melbourne tidak sebaik kota-kota yang lain.
saat ini untuk students kita punya intake di bulan September. Jadi sebentar lagi akan start student-student yang mulai di bulan September. Karena borders belum dibuka, mau nggak mau kita startnya adalah secara online. Tapi tetap programnya running. Course-course kita running hanya saja secara online. Kalau ngambilnya bachelor, perhotelan, hospitality, tourism, ngambilnya online itu nggak masalah. Yang memang jadi problem adalah anak-anak yang ngambil culinary. Ini saya cerita sedikit ya. Jadi memang salah satu program yang paling populer kan culinary. Anak-anak dari Indonesia biasanya paling banyak nih masuk ke tempat kita di intake Juli. Jadi kemarin Juli 2020. Jadi kemarin itu kita kasih opsi buat yang udah daftar, udah apply, udah bayar, dan segala macam. Kita kasih pilihan, apakah kamu mau defer, atau apakah kamu mau start online. Karena saat ini kita belum tahu apakah borders-nya kapan ini akan dibuka. Yang jelas 2020 borders-nya belum buka, jadi mayoritas murid kita ada yang consider untuk start dulu online. Mereka bisa start online minimum maksimum 1 bulan, dan mereka bisa nentuin apakah aku mau stay online atau apakah mau defer aja. Dan karena kondisi COVID ini, kita nggak kenain charge biaya-biaya tambahan. Mau defer nggak masalah, nggak perlu bayar tambahan, keluarin COE baru nggak kena charge, dan segala macam. Nah, ini kondisi saat ini. Untuk Februari tahun depan, terus terang kita belum tahu apakah borders-nya sudah ready atau belum. Walaupun target pemerintah Australia sih katanya maunya by Desember udah bisa buka international borders ya, Pak, ya. Tapi kita belum tahu lah ya. Hopefully ya. Jadi yang kita bilang untuk student saat ini, kan kita punya intake September nih. Ada beberapa student yang harusnya masuk ke intake September ini, mereka tanya lagi, aku mendingan defer atau aku mendingan start sekarang ya? Kalau saat ini kita bilangnya mendingan kamu start sekarang di bulan September ini daripada kamu defer ke Februari. Kenapa? Karena kita berasumsi Februari nanti borders-nya hopefully sudah dibuka. Tapi kalau borders-nya baru dibuka bulan Februari, kamu baru mengurus visa nanti Februari, artinya kamu nanti skala prioritas visamu akan belakangan. Kamu bisa bayangin visa itu yang apply itu berapa banyak orang yang pasti membludak. Sehingga walaupun nanti borders-nya udah dibuka, kamu udah bisa apply visa dan segala macam, kamu masuk antrian. Sementara kalau belajarnya di bulan September tahun ini, COE-mu adalah untuk tahun ini. Kita diinfokan untuk aplikasi visa kan sekarang sudah dibuka nih, sudah mulai istilahnya apply visa, sudah bisa. Kalau student apply visa sekarang, dia akan prioritasnya untuk diurusin visanya duluan, dibandingkan visanya belakangan. Minimal kalau konser sekarang, paling belajarnya kan teori. Teorinya juga nggak banyak. Begitu nyampe di Australia, tinggal melanjutin sisanya doang yang praktikalnya. Jadi sebenarnya untuk strategi kita saat ini, mau start online tidak masalah, toh nantinya ketika ada di Melbourne, mereka akan prioritaskan untuk belajar praktikalnya. Gitu. Oke. Okay. Mengenai tuition fee ya, Kak, ya. Ini kan 2020 tuition fee. Kalau buat next year, tuition fee-nya apakah akan sama atau gimana? Kemarin kita baru dapat konfirmasi untuk tuition fee kita tidak naikkan untuk tahun 2021, jadi harga 2020 masih berlaku untuk harga 2021. Oke. Okay. Palingan sih untuk seputar COVID ya, ada beberapa keringanan yang kita kasih, kayak misalnya kita nggak ngecar biaya-biaya administrasi yang mungkin timbul gara-gara harus perpanjang visa dan segala macam, atau misalnya ada student mau berubah pikiran atau mau defer, itu tidak kena charge biaya tambahan, uang sekolah tetap sama semua, dan paling ada tambahan untuk biaya uang sekolah itu bisa dibayarkan per 3 bulan dibandingkan per 6 bulan. Karena situasi COVID. Oke, great. Ya, ada pertanyaan lain ke ini diploma hospitality management 1 tahun yang di HIAS ini tadi tuition fee-nya berapa ya? Karena di Prestige katanya nggak ada di Melbourne nggak ada ya. Jadi kalau misalnya, oh nih, jadi di halaman ini halaman berapa ya? Nggak tulis, sorry. Jadi di brosur kita itu di halaman. Tadi ke ini Sydney Campus ya, yang ditanya yang di Melbourne Campus. Oh, Melbourne Campus ya? Ya. Oh iya, saya tulis di sini, tapi di halaman 3, brosur kita, International Hotel School, itu di bagian bawah ya, ada tulisan diploma, 1 tahun itu, 1 semesternya 9.560 dikali 2 sama dengan 19.120. Jadi itu adalah total tuition fee-nya selama 1 tahun, 19.120. Adalah level diploma. Lanjut ke bachelor, totalnya adalah 63.580. Iya. Yeah. Oke, okay, great. Thank you, Kak. Iya. Yeah. Yeah. I think very much, Kak, ya. Sebentar ya, ada pertanyaan lagi, Kak, ya. Oh, iya, ada lagi nih. Umumnya Singapura kan nggak bisa internship.
apakah benar ini start program Singapura bisa intensif? Soalnya ada tanda bintang tadi di ujungnya. Ya, jadi kalau misalnya untuk Singapura, kita tahunya memang bedanya sama Australia kan students tidak boleh bekerja ya. International students tidak boleh bekerja. Cuman bagian dari program kita, mereka diperbolehkan bekerja. Jadinya seperti ini prosesnya. Kalau ada student ngambil di Singapura, kan durasinya 18 bulan. 18 bulan itu adalah 12 bulan pertamanya ngampus, plus 6 months-nya adalah industry placement. Artinya dia bekerja di sebuah hotel. Ketika dia belajar, dia pakai student pass. Tapi begitu dia selesai 12 bulan, pass-nya ini akan berganti ke temporary working permit. Okay. Jadi dia bekerjanya bukan sebagai student, dia memiliki temporary working permit yang akan diurus oleh tempat kerjanya. Sebentar ya. Jadi seandainya ada student yang sudah selesai 12 bulan, untuk persiapan dia bekerja, nanti tempat kerjanya yang akan ngurusin untuk temporary working permit-nya. Kalau saya boleh, prosedurnya kurang lebih seperti ini. Nah, di Singapura itu memang ada ketentuan pembatasan kuota untuk orang asing. Jadi mereka nggak terlalu senang ada orang asing kerja di Singapura. Jadi ada hotel, segala macam punya kuota. Kalau seandainya si studentnya udah diterima di sebuah hotel, tapi begitu hotelnya ini ngelamar buat si studentnya punya working permit, ternyata nggak dikasih sama pemerintah, opsinya adalah dia harus ambilnya instead of internship adalah 2 months research project. Okay. Selesai 2 months research project, dia dianggap memiliki kredit setara dengan 18 bulan. Itu kalau dia mau transfer ke Australia juga bisa. Yeah. Jadi itu adalah alternatifnya kalau memang tidak bisa bekerja. Internshipnya hanya bisa di Singapura atau bisa ke Indonesia juga? Untuk saat ini sih, untuk program yang di Singapura, kita hanya menawarkan untuk yang di Singapurnya. Okay. Is it dibayar atau? Ya, paid internship. Okay. Memang standar gajinya Singapura ya beda lah ya sama standar gajinya Australia. Kalau gaji Singapura itu kita estimate dari range-nya $700 sampai dengan $1,200 per bulannya, tergantung daripada student-nya. Okay, good. Ya. Okay, I think udah nggak ada pertanyaan lagi ke. Okay, thank you buat agent partner kita. And satu lagi, kalau ada potential student yang kalian pikir mau konsult langsung dengan Keke, bisa hubungi saya. Nanti saya akan coba arrange schedule-nya dengan Keke supaya bisa, biasanya student have lot of question that maybe we're not able to answer. Dan hopefully nanti kita bisa bikin waktu buat dengan student-nya juga untuk langsung bertanya dengan Keke-nya. Dan I think thanks a lot buat today is very clear, dan kita juga dapat banyak sekali insight information dan lot of selling point-nya juga. Dan seperti biasa nanti kita akan share this recording and then the PPT as well ya ke agent partner kita. Okay. Thanks. Yeah. Team partners. Thank you everyone. Stay safe and see you in the next webinar ya. Thank you. Bye now. Thanks, Keke. Bye.